satu hadiah atau tanda terima kasih dari GTV untuk keluarga Bapak dan Ibu. Makasih. Iya, Bapak bisa buka, Bapak baca, Bapak lihat ya. Selamat rumah Anda akan kami benda. Makasih ya. Aceng, Ibu Nura sana, ya. Saya ingin mengajak Ibu sekeluarga ya. Untuk jalan-jalan. Ya. Gimana senang Ibu? Senang. Bapak senang nih Saruri. Alhamdulillah, makasih Neng. Iya, sama-sama Pak. Tapi bentar Pak, anak Ibu yang dua lagi kemana ya? Soalnya kan dari kemarin saya lihat nggak ada. Iya. Terus masa sekarang nggak ikut lagi? Minum rumah bibinya Neng. Sebenarnya pengen ikut, dia aja sebenarnya pengen ikut. Ya udah Pak, nggak apa-apa, tenang aja. Kita tunggu ini ya Pak, jemput ya. Iya. Ibu Bapak, Ibu tadi udah datang. Iya. Ada di mobil itu ada. Hah? Ada di mobil nih. Ada Bapak sama Ibu. Iya. Tadi katanya di rumah bibinya. Iya, ada di sini. Iya. Akhirnya kita bisa kumpul bareng ya Bu ya, keluarga ya. Buat jalan-jalan ya. Ya, makasih semuanya. Bahagianya melihat mereka tersenyum, menikmati hari yang jarang sekali mereka rasakan. Bersenang-senang sejenak bersama keluarga, melepas lelah di tengah kesibukan. Semoga kebahagiaan ini selalu terulang untuk Pak Aceng dan keluarganya. Waalaikumsalam. Selamat siang semuanya, teman-teman. Anugerah bedah rumah hari ini kita berikan kepada keluarga Bapak Aceng. Konsepnya kita buat minimalis tropis ya. Untuk ruang-ruangannya tetap kita buat ruang tamu, ruang keluarga, ruang tidur dan dapur. Dari teman-teman semua, kira-kira ada pertanyaan? Ada Pak. Untuk tampak depannya gimana nih Pak? Pas ada rumah ini kita rubah. Ya, kita alihkan ke arah barat dari posisi sekarang ini. Kalian semua paham? Paham! Beda rumah? Paham!
Naik apa ini? Ini namanya lift, Pak. Oh. Jadi kita kalau misalnya mau ke atas harus naik lift. Oh iya iya. Kalau mau naik tangga nanti nggak nyampe-nyampe, nyampe besok gimana? Oh itu ya. Aman Pak, aman. Sini yuk Pak, masuk yuk. Gak apa-apa ini, gak apa-apa. Gak apa-apa, ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Biar jelas liatnya Pak, dari sudut sini tuh kelihatan jelas kan? Ini buat tidur. Bukan Pak. Mandi. Itu buat, wih itu pinter. Rizal ya. Kelas lagi Pak, ayo Pak. Ini ruangan apa ini? Itu Pak, coba buka Pak. Wah. Wow. Wah, tembus ke sini ya. Takut ya. Takut tak umpet, iya. Ya enggak? Yeah. Iya, tembus Bu, jarang-jarang kan Bu. Senangnya hati saya bisa mengenal keluarga ini. Keluarga Pak Aceh yang pekerja keras, hanya kekurang beruntungan saja yang membuat keluarga ini dalam kondisi seperti sekarang. Tapi hari ini, saya turut gembira melihat mereka selalu tertawa seperti keluarga lainnya. Sampai kenyang. Ini kan harinya Bapak sama Ibu sekeluarga, ya. Iya. Ya, nih
Bapak pakai bawang goreng, ada seledrinya juga. Ambil. Bapak, Ibu, sama anak-anak, sebelum makan, jangan lupa berdoa dulu ya. Bapak yang pimpin ya doanya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana bima rojaktana wa kina azabannar. Amin. Selamat makan semuanya. Ya, Ibu, makan yang banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Kita hitung sama-sama ya, ibu-ibu, bapak-bapak. Ya.